Tolong Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Kirim 2 unit R15 Tolong Agung. Mbak Sopo iki wis ana ning luar negeri iki. Mbak iki. Untuk yang satu Satria 2018 Bangil Pasuruan. Gas pokoknya wis. Nah, buat teman-teman, ini belum sempat review. Ini Pak Sotik ini. Ini belum sempat di review di YouTube ya. Cuma di TikTok langsung amblas, bablas, Bangil. Ya, buat bapaknya ditunggu yang di Bangil, semoga cepat nyampe. Nah, ini yang di Bangil. Terus yang satu di Tulungagung. Nah, ini buat mbaknya yang ada di luar negeri ya, ini saya kirim motornya. Sudah masuk. Ini yang di Tulungagung langsung naik ya, 2 unit sekaligus. Besok 4 unit, gak nutut terus kesoren. Mbo apa dikirim? Langsung gas Tulungagung iki. Bu ditunggu Pak Yu. Sebelum kita review, kita awali pengiriman 2 unit sekaligus. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ikuti terus YouTube-nya Bang Gareng Motor atau Gareng Motor. Nanti kita sambung lagi, kita keluarin motor yang kita akan review. Oke, bro. Oke, buat teman-teman subscriber dimanapun Anda berada ya, untuk kali ini dikeluarkan semua. Pembeli adalah raja, guys. Dipilih mulai dari CBR R15 4 unit. Tahu nih, mau ambil yang mana ini. Oke, buat teman-teman kita akan mereview yaitu 2 unit Suzuki GSX tahun 2018 dan ya Suzuki Kawasaki Ninja tahun 2013. Tentunya platnya hidup semua, sama pajak-pajaknya hidup, platnya W Sidoarjo KB lur. Nah, untuk Kawasaki Sidoarjo monggo yang mau ambil ini Ninja RR tipe SE sama GSX ya. Oke, masih ada pembeli, kita layanin dulu pembelinya, semoga deal buat teman-teman. Monggo yang mau minat langsung merapat, hubungi WA ada di atas, dan jangan lupa buat teman-teman komen di bawah, semoga kedepannya lebih baik. Dan akhirnya terjual untuk CBR 2016. Ini masnya yang beli, ngelihat mas STN kayak mas. Nah, ini terjual, pilihan 4 unit 1, 2, 3, 4 dikeluarkan semua. Ini alhamdulillah terjual yang satu ini. Tonggo Dewi. Tonggo Dewi Mas yo. Podho jemere lek ku atun Jawa Tengah e wong. Oke, dan terjual. Oke, Mas, hati-hati Mas. Oke, monggo-monggo. Nah, sore-sore payu telus. Totok nang review nih, Ger. Iki wis mulai tak totoket mau iki. Oke, buat teman-teman ini adalah Suzuki GSX tahun 2018. Kita lanjutkan reviewnya. Oke. Kita cek keseluruhan untuk Kawasaki Ninja ini tahun 2013 ya. Untuk mesin saya akui jempol jos. Ya. Mesin andalan, gak usah diragukan. Tahun 2013
2013 yaitu Kawasaki Ninja ya, RR tipe SE. Nah, platnya W Sidoarjo. Untuk motor mesin dijamin aman ya, no minus. Minusnya akan saya sebutin, oke, buat teman-teman. Nah, untuk bagian listing ini ya, normal semua. Bele muni. Terus lampu depan sudah warna putih-putih. Nah, ini motor kelahiran plat W Sidoarjo. Lek mesin gak usah diragukan, guys. Untuk tangki yang tipe SE ada apa namanya ini? Kondom ya. Ini original warnanya. Untuk yang belakang sebagian ada yang original. Untuk yang sebagian sini ada ripennya, guys. Ini. Ya, ini spet ulang yang sebelah fairing yang warna hitam. Untuk yang warna putih juga iya. Tapi untuk bagian mesin ini, guys, dijamin halus ya. No porting, tarikan enteng. Untuk body masih original. Knalpot sudah pakai krimpi ya. Suaranya ngerinyis. Oke, untuk minus lain-lainnya kayaknya tidak ada sudah. Spion ada, nanti tak belikan ya. Seandainya laku nanti tak ambilkan yang mana, yang itu. Tak ambilkan yang itu, taruh sini. Barangkali buat teman-teman yang mau minat langsung merapat dan hubungi itu ada nomor di atas ya. Dan buat teman-teman ya, terima kasih buat mbak-mbaknya, mas-masnya, adik-adiknya yang sudah membeli motor di Gareng Motor, sudah percaya. Buat anak perantauan juga terima kasih, sudah percaya dengan saya. Banyak yang sudah apa namanya, TF, banyak yang lunas motornya nggak diambil ya. Untuk itu laku ke Kalimantan, itu apa namanya, R25. Terus buat ME King ini ada 2 unit ya, katanya mau di DP, mau di DP, nggak ada yang DP. Mungkin ya takut lah, yang namanya orang mau beli nggak tahu motornya, cuma takut DP ya, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mau beli, ada ME King, ada 2 unit, bodinya mulus-mulus, asli pabrikan, original. Oke, untuk Ninja RR lengkap hidup ya, guys, bulannya 4 ya. Untuk Ninja RR ini saya bandrol harga 20 juta ya, 20 juta untuk Ninja RR. Kalau mesin nggak usah diragukan, ini sudah saya tes tadi. Wes, lek tuku nang kene wes. Karek gawe. Ninja RR harganya 20 juta. Kita beralih Suzuki GSX 2008 plat W Sidoarjo juga. Oke. Okay? Ini motor banyak yang tanya ya, ini tahun 2018, pajak-pajaknya hidup ya. Motornya sesuai di video, untuk selebar belakang enggak ada, untuk kontak sudah pakai remote. Kok pakai remote? Nah, ini ya. Untuk kondisi motor ya enggak begitu istimewa, tapi ya wutuh lah, guys. Mulus. Kilometernya sudah berapa ini? 32.000, guys. Mesin halus, standar, pol. Nah, mulus, jos. Daerah mesin belum pernah diupek-upek ya. Knalpot, bodi. Untuk bagian ini sudah diripen, guys. Nah, ini ripen, ini bagian ini sudah diripen. Untuk minusnya lagi ada lampu bagian depan ini ada retaknya, cuma nggak apa-apa, nggak pengaruh lah, retak sedikit ini ya.
ini retak sedikit. Untuk pajak bulan 5 panjang. Nah, untuk body bodinya masih sip, bagus. Pajaknya hidup. Nah, karena banyak yang apa namanya itu posting harganya murah tapi pajaknya mati. Nah, kan gimana? Untuk body keseluruhan ya dijamin mulus lah. Mulus. Karena di sini kalau enggak mulus akan saya muluskan. Nah. Motor masih oke, standar pabrik, selebor enggak ada. Modifikasinya ada kecil-kecil ini. Nah, ini sama lasting bukan original ya. Bodi-bodi mulus. Nah, ini 2018. Untuk Suzuki GSX tahun 2018 kita buka harga di Rp16.750.000, enggak sampai 17, Bro. Ya, Rp16.750. Oke. Okay? Angel golek nang kene, Suzuki GSX. Agak sulit. Nah, buat teman-teman, ayo buruan. Mumpung masih ada stok. Ke tadi alhamdulillah terkirim yaitu Yamaha R15 sama Suzuki Satria Inject. Mau tak review, ternyata masnya tahu di TikTok ya. Buat teman-teman ya, mohon maaf TikTok saya lagi kena kuk. Nah, jadi sementara ini nggak bisa komen. Kalau Anda ingin berbincang-bincang langsung WA di bawah, nanti akan saya jawab. Oke. Buat teman-teman cukup 2 unit kita review dan kita kasih harga dua-duanya biar tahu harganya. Nanti kalau minat langsung WA di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung kembali di lain kesempatan. Wassalam.